Okay, sekarang kita akan belajar kanji N4. Okay ya. Back sound dong. Yeay! Okay, kanji hati. Sekarang kita akan belajar kanji hati. Kan kalian bisa lihat ya, gambar di sini itu gambar hati. Ini ya. Jadi ambil hati. Kayak gini aja. Bisa ya? Gampang kan? Sebenarnya dari gambar hatinya kayak gini nih, gambar hati yang wah yang rumit lah, organ dalam kayak gitu. Cuma kalian ngambil ininya aja. Oke. Kadang kalau tulisan komputer tuh bisa gini juga. Beda, pokoknya intinya itu gambar hati. Kan di hati itu dari gambar hati, bacanya kokoro atau shin. Kokoro atau shin. Ya, kokoro atau sin ya. Bisa kan? Bisa. Oke. Okay. Ini kemarin kan apa? Udah dibaca di N4. Ta. Ta atau da. Artinya kanji? Sawah. Sawah dan hati kanji apa coba? Ayo, tebak. Ismin apa? Omo. Kok baca sih? Ya, tutup dulu bukunya. Omo. Sawah dan hati. Iya, omo. Itu artinya berpikir. Jadi zaman dulu itu orang tuh hatinya ada di sawah. Ya kan? Aduh, iya kan? Gimana? Ya kan, saya orang yang punya sawah tuh berarti orang kaya kan? Ya. Jadi pemilik tanah seperti itu. Jadi kalau punya tanah pasti kepikiran terus hatinya, ah, hati saya tuh di sawah gitu. Jadi memikirkan tuh kanji sawah dan kanji hati. Bacanya omo. Oke, ya bisa ya. Oke. Ini kanji apa? Ko. Ko, kuci. Mulut ya. Ini angka berapa? Ini angka berapa? Dua. Oke ya. Ini kan siapa? Hati. Hati. Jadi ada dua hati, dua mulut. Nah, dua mulut, dua hati. Artinya beda antara mulut dan hatinya. Yasmin, kan siapa Yasmin? Tebak aja, tebak aja. Bisa diam dulu. Hah? Apa? Hati dan mulutnya berbeda. Ada dua. Yang satunya hatinya ngomong gini, mulutnya beda lagi ngomongnya gitu. Kira-kira apa? Kanji kata sifat. Sifat. Macikai. Apa? Macikai berbeda. Berbeda bukan. Apa? Ini kanji. Warui. Artinya apa? Jelek. Jadi orang yang ngomongnya berbeda sama hatinya itu dia orang yang jelek. Bisa dibaca aku juga. Aku. Aku jing misalnya orang jahat gitu ya. Warui artinya jelek atau jahat. Jadi warui itu bukan hanya artinya jelek, tapi juga artinya jahat. Aku itu jahat. Jadi aku itu jahat, jadi hati-hati ya. Oke, kanji hati. Masih berhubungan sama hati yang terakhir, kanji yang berhubungan sama hati untuk N4. Dulu. Oke. Sebentar. Ini angka berapa? Angka. Ya, ini apa nih? Oh, 7. Ini? Angka berapa nih? 3. 3. 7 lewat 3. Hatiku sangat kacau. Ayo, kanji apa nih? Kalau bentuk bagusnya gini. 7. Maaf ya, agak sulah. Tulisan tulisnya di teman tulis. Nah, 7, 3, hati. Yang 7 lewat 3. Ah, hatiku jadi berdebar-debar. Nah, kira-kira kanji apa? Kanji kata sifat. Bukan. Kanji kata kerja deh.
Ayo. Jam 7 lewat 3. Kira-kira kita kenapa kalau jam 7 lewat 3? Misalnya masuk sekolah nih jam 7. Oh. Udah lewat 3. Kita harus ngapain? Harus ngapain? Iyalah. Jam kita masuk kuliah jam 7. Nah, sekarang jam 7 lewat 3. Bisa ngapain kita kalau kayak gitu? Ayo. Tunggu. Kok ditunggu sih kan? Telat. Terus kita kalau telat ngapain? Ayo, lo telat ngapain? Kalau telat kuliah ngapain biasanya? Dihukum. Bukan lah. Buru-buru. Ini terburu-buru. Iso? Iso gu. Iso gaci sibuk. Nah, iso gu. Atau bisa dibaca Q juga. Q. Kan misalnya QQSA itu kan artinya mobil ambulan. Ya, Q-nya itu dari terburu-buru, kayak buru-buru gitu. Jadi jam 7 lewat 3, hati kita tuh udah enggak deg-degan, artinya udah mau apa namanya? Udah mau telat kan? Kayak kita harus isogu. Oke ya, ini kanji yang berhubungan sama hati. Ada 4 yang bisa kita pelajari di N4 ini. Kita diulangin dulu ya. Aduh, jatuh. Diambil dulu. Susah ngapusnya. Ribet banget. Sabar ya. Yang nonton video, lihat aja ya. Santai aja lah. Lihat aja, ada banyak pohon-pohonnya. Kelihatan. Lihatin pohon-pohonnya aja. Oke, kita ulang ya. Kanji yang berhubungan sama hati. Ini kanji apa, Yasmin? Kokoro atau Shin. Ini kanji? Omong. Mengingat. Terus kanji? Ini? Warui. Warui atau? Aku. Terakhir kanji? Ini kanji? Isobu. Atau? Buru-buru atau? Q. Buru-buru. Oke, sekian untuk kanji hati yang muncul di N4. Oke, bonus buat kalian. Bukan bonus sih, memang tadi kelupaan. Oke, ada satu lagi kanji yang berhubungan sama hati. Yaitu kanji ini. Oke ya, tapi sebelum kesini kita harus mendahuluinya dengan kanji yang ini dulu. Sebelum kanji ini ya, sebelum kanji yang berhubungan sama hati ini, kita bahas kanji ini dulu. Ini kanji apa? Tatsu atau risu artinya? Berdiri. Ini? Hi, nichi. Jangan lihat dulu dong, tutup dulu. Oke, itu apa? Hi atau nichi artinya? Hari. Nah, kanji apa itu? Berdiri. Berdiri di bawah matahari lah. Jadi apa kitanya? Panas. Sebenarnya ini kalau kita lihat memang mirip kayak matahari. Sebenarnya untuk kanji ini kita bisa mengingatnya dengan kanji gendang. Ini kayak gendang nih, kayak suara kayak gendang ya. Nah, berdiri di belakang gendang. Ngapain? Mukul. Ya, mukul gendang buat apa? Zaman dulu nih, zaman Jepang. Memanggil. Memanggil, dikit lagi. Zaman perang nih misalnya. Dum. Artinya? Apa? Membuat suara. Jadi ini kanji suara. Jadi ada orang di belakang gendang tuh membuat suara. Oke, jadi ini kanji apa? Kowe itu suara yang... Kowe itu suara manusia, ini lebih suara benda. Artinya oto. Oto itu artinya suara. Oke, itu kanji oto. Artinya suara atau bisa dibaca ong. Dari onggaku itu kanji dari kanji ini ya. Ong, oto atau ong. Oke ya, ini kanji suara. Ini kanji apa? Suara hati. Apa coba?
Suara hati itu apa? Bahasa Indonesia-nya apa suara hati? Apa yang muncul dari hati kita? Suara apa coba? Suara hati itu apa? Yasmin tebak. Itu apa? Ini kanji pendapat atau ide. Jadi ide itu berasakan dari hati dan pikiran. Kan hati juga melambangkan pikiran juga kan. Jadi ini artinya pendapat. Bacanya I, tutup kata aja. I. Ide atau pendapat. Suara hati itu pendapat. Jadi kita ulangin lagi. Udah ada 6 kanji yang kita pelajari berhubungan sama hati. Ulangi ya. Ini kanji kokoro atau sin. Ini kanji omou. Hah? Omou. Oke. Okay. Ini kanji warui atau aku. Oke. Okay. Ini kanji isogu. Isogu. Atau Q. Q. Oke. Okay. Ini kanji yang baru kita pelajari tadi. Ong. Oke okay, ya. Atau? Ong. Atau suara ong atau? Oto. O. Oto. Oto. Oh, lupa. Oto. Sama terakhir. Suara hati itu? I. I. Pendapat. Oke okay, ya. Sudah sekian untuk kanji yang berhubungan sama hati. Mungkin kita akan bahas kanji berikutnya di sesi berikutnya.